Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi saya tentunya di channel Budi Admin ya. Nah, kali ini Budi ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah klik dan nonton video Budi. Semoga kalian senantiasa diberikan kesejahteraan dan sehat selalu. Nah, vlog Budi kali ini adalah mengenai tanaman kaktus, yaitu tentunya kalian suka ya dan senang sekali ya jika tanaman kaktus kalian memiliki banyak anakan ya. Banyak anakan tentunya juga pasti akan memiliki banyak bibit-bibit baru. Nah, seperti ini menjadi klaster dengan indukan yang sangat kecil sebesar ibu jari, dia sudah memiliki banyak anakan. Dan satu ini yang sudah seperti lebih dari satu ibu jari, dia pun juga bisa dipotel untuk bisa dijadikan sambungan lagi ya, dijadikan satu tanaman lagi. Ini juga banyak. Nah, kemudian bagaimana caranya jika tanaman itu tidak susah untuk memperbanyak anakan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ogan maru atau diberi nama kaktus jagung. Karena bentuknya seperti jagung dengan warna kuning, mirip sekali dengan jagung. Dia susah sekali untuk beranak pinak karena dia akan menjulur memanjang terus. Dan bagaimana caranya agar dia mudah beranak pinak? Ya, ini sudah tumbuh, pentul satu, ini calon satu, ini calon satu, dan yang lainnya juga akan menyusul. Kemudian ini juga, nah, satu pentul satu, yang lainnya juga akan menyusul. Nah, inilah rahasianya cara kita memperbanyak tanaman kaktus agar dia memiliki banyak anakan. Dan ini sudah besar sekali, sudah hampir sekelingking Budi. Cantik sekali bukan? Nah, ogan maru adalah jenis tanaman kaktus yang susah untuk beranak ya. Susah untuk beranak. Kemungkinan untuk tanaman lain pun juga susah beranak kalau kita tidak tahu rahasianya. Nah, apa rahasianya itu? Nah, inilah cara kita untuk memberikan atau memperbanyak anakan. Budi buka rahasianya. Rahasianya adalah, nah, amati terus ya video Budi ya, jangan di skip ya. Dan jangan lupa bantu sodako subscribe-nya, di share dan komen-komen ya di bawah ini ya. Nah, ini sudah sekitaran 4 cm, 4 cm sudah panjang ya. Kemudian ini juga gendut ya, gendut. Kemudian kalau susah dia beranak pinak, mudah sekali rahasianya, cukup dengan ini. Apa itu Budi? Nah, tusuk sate atau tusuk gigi juga boleh ya. Tusuk sate, tusuk gigi ataupun jarum. Nah, caranya adalah demikian. Kita harus menghentikan titik tumbuhnya ya. Kita harus menghentikan titik tumbuhnya. Titik tumbuhnya di mana? Titik tumbuhnya adalah berada di ujung, berada di atas. Nah, ini adalah titik tumbuh daripada tanaman kaktus. Nah, cukup kita tusuk dengan tusuk sate. Cus. Ya, kita tusuk sate cus. Nah, ini sudah menghentikan pertumbuhannya. Kemudian biarkan dia mengering dengan sendirinya. Jangan disiram dengan air lewat atas. Jangan disiram air lewat atas. Kalau kita menyiram tanaman, cukup di bawahnya atau medianya saja. Biarkan dia mengering dengan sendirinya. Tanpa kita sadari, nanti dia akan tumbuh anakan-anakan baru seperti ini. Ya. Ini semua sudah Budi tusuk ya. Ini Budi cuma mengulang aja, menunjukkan kepada kalian. Nah, kita pelintir-pelintir. Nah, kita mengulang saja. Semuanya sudah Budi tusuk ya. Dari beberapa minggu yang lalu sudah Budi tusuk. Nah, semua sudah Budi tusuk dan ini sudah kering sebetulnya. Kalau Budi tusuk lagi dia lubang lagi. Nah, ini ya. Kita tusuk. Nah, apakah tidak busuk Budi?
Tidak, asalkan tidak disiram air di atasnya. Dia nanti akan mengeluarkan anakan-anakan baru yang banyak sekali seperti ini. Nah, ini anakannya sudah banyak sekali ya. Ini titik tumbuhnya sudah mati, dia sudah nggak bisa tumbuh lagi, tapi dia mengeluarkan banyak anakan-anakan. Dan yang anakan yang satu ini, yang paling besar, ini bisa dipotel, kemudian kita bisa sambung dengan tanaman kaktus buah naga. Oke sobat, semoga vlog Budhe kali ini sangat bermanfaat sekali buat kalian ya. Kalau ingin membudidayakan, kemudian memiliki tanaman-tanaman kaktus yang susah beranak, caranya adalah dengan demikian. Dengan memberikan satu tusukan saja di atas titik tumbuhnya, maka dia akan mengeluarkan banyak anakan-anakan seperti ini. Semoga bermanfaat vlog Budhe, kiranya suka dengan video Budhe. Jangan lupa bantu sodako subscribe-nya. Terima kasih. Semua ini adalah berdasarkan dari pengalaman Budhe. Oke, Budhe ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.